Salam sehat, semangat pagi, jangan lupa bahagia. Jumpa lagi dengan saya, Trisi. Di sini saya akan berbagi tips untuk cepat kaya. Di sini versi saya, kalau ingin cepat kaya, ingin kaya, harus kita memelihara tuyul. Tuyul tuh tuyul. Harus sobat-sobat harus pelihara tuyul. Jangan lupa. Jangan sampai nggak pelihara tuyul. Harus wajib pelihara tuyul. Mau kaya pelihara tuyul. Tuyul di sini adalah tuyul. T adalah tekun. Sobat-sobat semua harus tekun kalau ingin kaya. Tuyul U usaha. Jadi sobat-sobat semua kalau pengen kaya ya usaha. Tanpa usaha mana mungkin bisa kaya. Tuyul. Y. Yakin. Sobat-sobat semua harus yakin dengan usaha sobat-sobat, dengan apa yang dikerjakan sobat-sobat semuanya. Kita harus yakin. Dan selalu berdoa. Tekun harus selalu berdoa. Usaha harus selalu berdoa. Yakin, yakin sama apa yang kita kerjakan. Dan dibarengin dengan tentunya dengan berdoa. Berdoa itu wajib. Itu ya. Tuyul. Yang kedua adalah ulet. Teman-teman semua harus ulet apa yang diusahakan, apa yang menjadi bidang kerjaan saudara-saudara harus ulet kalau pengen saudara-saudara kaya, cepat kaya. Itu harus ulet, kita harus ulet gitu ya. Tuyul, sekarang yang L. L artinya lincah. Jadi saudara-saudara semua harus lincah. Tekun, usaha, yakin, ulet, yang terakhir lincah. Teman-teman, saudara-saudara semua harus lincah. Lincah dalam segala hal. Usahanya harus lincah. Kerjaan kita dalam menangkap peluang harus lincah, gerak-gerik kita harus lincah, biar kita cepat kaya. Nah, jangan lupa pelihara tuyul. T, tekun, usaha, yakin, ulet, lincah. Apa yang kita usahakan, nanti hasilnya akan terlihat. Kalau kita usaha santai-santai, hasilnya santai-santai. Kalau kita kerjanya keras, tentu hasilnya juga akan lebih banyak. Lebih banyak sesuai apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita korbankan. Karena hasil nggak mungkin. Kalau kerja kita nggak keras, nggak mungkin hasilnya banyak. Karena kerja keras nggak akan mengkhianati hasilnya. Gitu ya. Semakin kita rajin kerja, semakin kita berkorban banyak, tentunya hasilnya juga lebih banyak. Oke, itu saja dari saya tips untuk menjadi kaya dengan memperbanyak memelihara tuyul. Sampai jumpa. Tapi sebelumnya, apabila saudara-saudara teman suka dengan video saya, silahkan di like dan di subscribe tombol di bawah ini. Dah, sampai jumpa. Salam sehat selalu, jangan lupa bahagia. Luar biasa.